Luar aja. Luar aja. Kan aku udara yang bagus. Merah dengan bertambahnya pasien OPD, APD ataupun COVID yang positif. Oke. Untuk menjawab kewenangannya kita berikan di saya. Karena ini kan bertambahnya jumlah pasien yang positif kan baru tadi malam ya. Tepatnya jam 11 kita dapat ini hasilnya. Jadi nanti untuk menentukan zona merah atau tidak itu kita perlu berkoordinasi baik itu dari terutama nanti di dinas kesehatannya, nanti pastinya akan ada jawaban dari Bapak Wali Kota Tanjung Pinang ya. Berarti tadi malam yang sebelah itu? Iya. Berapa orang Bu? Jadi yang tadi malam keluarnya hasilnya itu ada 6 yang positif, 2 diantaranya itu yang sudah dirawat di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, yang sudah dirawat beberapa hari yang lalu sudah gini ya. 4 itu adalah OTG, OTG itu orang tanpa gejala, yang hari ini juga sudah beberapa hari sudah ada di rumah singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Dan perlu juga kita ketahui supaya masyarakat di Kota Tanjung Pinang jangan panik, karena dari total semuanya ini kan jadi 10 ya, satu meninggal yang kemarin. Jadi 9 ini dari 9 itu tertularnya dari luar semuanya ya. Jadi bukan murni dari penularan di tempat kita. Bu, ini memang tes hasil rapid test atau PCR? Yang 10 ini hasil PCR. PCR. 6 ini Bu ya? 6 yang tadi malam awalnya itu PCR rapid testnya positif, tapi kan kita tidak bisa langsung jadi patokan ya. Nah setelah itu kan dilanjutkan tes labornya ke PCR. Jadi yang 6 tadi malam itu PCR positif, PCR 6 orang. Bu, kemarin di tes di Sejang. Dan itu memang warga Pinang semua Bu? Ya. Itu semua warga Tanjung Pinang, tapi warga Tanjung Pinang ini terjangkitnya dari luar ya, dari luar kota Tanjung Pinang. Malaysia ya Bu? Malaysia Bu ya.